ini karena kemarin dari sore dia udah berendam, jadi enak kayak gini kerjanya. Ini panjang banget, panjang banget. Oh, ini sobek. Ini di sini sobek. Ulur dulu. Udah pernah belum ngerasain sensasinya ngelupas kulit ular? Rasanya mantap. Kayak gitu guys. Nah ini loh guys, wih, lebar banget ini. Wih, sensasinya mantap. Ditemani dengan suara burung, burung perkutut, burung nuri, burung lahut, dan hewan-hewan lain. Oh iya. Yeah. Bolong guys, bolong. Nah, di sini sobek, tapi di belakang masih ada ini. Nih. Kita selesaikan sampai semuanya terkelupas. Ini badannya di sini, tapi kepalanya entah di mana, biarin aja guys. Karena panjang banget badannya, ini udah 7 meteran sekitar. Aduh petir. Aduh putus. Putus aja masih panjang banget guys. Ini diusahakan jangan sampai putus ya. Ini gede-gede loh guys. Ini gemesin loh guys. Yang di belakang masih sama bawahnya guys, jadi agak susah harus diangkat badannya, masih sama bagian bawahnya. Jadi untuk bagian bawahnya itu sisiknya lebih gede-gede lah.
Ini lo lihat, aduh. Berat kamu ternyata, sel. Ini sisik bawahnya guys, lebih lebar. Nah ini biasanya ular udah sensitif nih, udah di bagian ekor nih. Lihat ya ekornya guys, tapi topat.
udah enak guys. Mulai mudah ini. Terlihat warna pelanginya guys.